Tribuner, ratusan mahasiswa di Kabupaten Buru, Maluku melakukan aksi solidaritas untuk Palestina pada Rabu 12 Juni 2024. Adapun Jihan Papalia, selaku koordinator aksi, mengatakan bahwa aksi bela yang berlangsung di Simpang 5 Kota Namlea itu diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi dan komunitas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Zainal Ahmed, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih Adila. Saya Zainal Ahmed, jurnalis Tribunamo.com, akan menyampaikan informasi terkait ratusan mahasiswa dari Universitas Ikurahuru lakukan aksi solidaritas bela Palestina pada hari Rabu kemarin, tanggal 22 Juni 2024. Koordinator aksi Jihan Papalia mengatakan kepada Tribun Ambon bahwa aksi solidaritas ini dilakukan di beberapa titik, di antaranya di depan kampus Ikraburu, Universitas Ikraburu, di Pasar Impres, Kota Namlea, di Simpang 5, di Jalan Simpang 5, dan terakhir mereka melakukan aksi di Tugu Tani, Kota Namlea. Aksi solidaritas ini juga diikuti oleh beberapa organisasi maupun komunitas, di antaranya organisasi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim, Komunitas Mahasiswa Ikroburu atau Kosmik, Insan Peduli Syam, Bupolo Berbagi, dan terakhir adalah BEM Sejajaran Universitas Ikroburu. Ada tiga tuntutan yang mereka orasikan di aksi solidaritas bela Palestina ini, diantaranya yang pertama yaitu boykot produk Israel, yang kedua yaitu hentikan genosida yang dilakukan oleh Israel, yang ketiga adalah bebaskan Rafah yang menjadi jalan utama untuk bantuan-bantuan dari luar. Selain itu, mereka juga melakukan penggalangan dana di beberapa titik, di empat titik tadi, dan mereka juga mengajak warga Kota Namlea untuk ikut bersama-sama dalam melakukan donasi di beberapa titik yang mereka sudah tentukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru. Saya Zainal Ahmed, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama koordinator aksi yakni Jihana Papalia. Berikut untuk tayangannya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tanggal 12 hari Rabu ini, kami dari BEM Sejajaran Universitas Ikraburu dan empat lembaga taktis, yaitu Bupolo Berbagi, Islam Pirwisam, Kosmik, dan salah satunya yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, turun melaksanakan aksi bela Palestina. Aksi ini diikuti oleh sekitar 500 orang dari BEM Sejarah Universitas Buru. Kemudian rute yang kita sudah laksanakan yaitu dari kampus, kemudian pasar, dan ke Simpang 5. Dan kita akan lanjut ke Tugu Tani untuk melaksanakan aksi bela Palestina ini. Maka dari itu, poin tuntutan yang kami sampaikan yaitu boikot barang-barang yang merapiski Israel, kemudian hentikan genosida, kemudian selamatkan Rafah. Baik, itu yang saya dapat sampaikan. Saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.